nggak jadi makan di dalam. Kita akhirnya makan di, memutuskan di, lihat ya, ntar nanti nyampe di tempat. Ntar guys, mengapa aku dan keluarga memutuskan makan di sini? Karena tiga alasan ini guys. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, di bawah. Thank you. Semoga dapat talamin. Jadi gini guys, penyebab penyakita nggak bisa buka di dalam mall. Jadi gini guys ceritanya. Kami itu guys terlalu banyak milih restoran. Ini kan nanya Abi balik. Esteler apa? Balenyonya? Kabel-kabel-kabelnyan? Kabel-kabel-kabelnyan? Dan akhirnya guys, dengar guys. Masih kosong, eh masih kosong, masih penuh kan guys. Jadi itu dua masalah yang menghambat buka puasa kemarin guys. Dan yang ketiga itu masalahnya sering foto-foto guys, jadi kelamaan ngulur waktu. Lihat denger ini guys, ibu saya guys. Kita berempat foto di sini kan ya. Bisa. Foto di mana? Ini. Iya, dan akhirnya aku juga ikutan foto-foto lah. Ada tempatnya lagi. Enggak boleh itu. Itu bukan rumah makan. Baca doa dulu, guys. Bagus ya. Ini dulu. Sebelum kita makan. Ini makan ya? Ini belum. Kalau mau nak kasih untuk mereka mana tuas? Eh, buka dua kali? Enggak salah. Guys, kita lagi di mall mana pak? Di Baro. Mana? Di mana aja? Eh, Budi, itu lagi mana? Ini ada leci. Enakan buka puasa di rumah ya? Enggak lah. Enakan buka puasa di Jomblo. Ini kenal enggak itu siapa nih? Ini kenal enggak ini siapa nih? Ini apa minumannya? Oceana. Mama? Terus Dede? Yang kencing. Apa ini apa ngapain? Abi bedel Jesus. Ma, mama kok lagi bengong? Ini mau makan, makanannya belum ada. Itu mama kamu guys. Ya guys, gue tadi tuh buka puasa, gue telat. Dan gue telat karena macet, gue naik motor. Padahal itu naik motor aja udah macet, apalagi naik mobil. Hai guys. Lu kayak kembar. Hai guys. Nama YouTube lu apaan? Raga. Hah? Dia di subscribe. Dede, nama YouTube-nya apa ya? Raga. Kalau ibuku mah dia cuma mama ada di YouTube yang gua prankin itu yang kena. Ya, lu kalian nonton dong. Kalau enggak nonton, sayang banget. Ini apa tempo dah? Blam. Eh, ayo makan di mana? Productions.